أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. Pada malam ini insyaallah tajuk baru dalam mengenai wali Allah, waliullah. Jadi oleh kerana apa dia sekarang ini banyak dah sebut-sebut dengan wali Allah, nah, dan kita sendiri pun kelimah ni kelimah tak asing bagi kita ni. Wali ini kelimah wali. Wali tukah nikah kahwin, wali juga. Wali. Wali. Wali ini, wali pemimpin. Nah, masa dulu wulah, jamak dia wulah, wilayah. Nah, wilayah fatani, wilayah jala. Ya, ada hubung kait laku tu dengan kelimah wali. Nah, kerana mudah-mudahlah, nah, kita insyaallah akan kecehan itu dalam dua siri insyaallah yang rupanya sama lagi. Jadi wali, waliyun. Nah, dia lawan dia dengan musuh. Lawan dia musuh. Lawan dia benci. Wali maknanya kasih. Maknanya dekat, hampir. Di belakang wali. Kekasih. Kekasih ni banyaklah kekasih tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab hampir dengan rumah kita, jiran, dia panggil wali. Tu wali aku tu, maknanya duduk dekat dengan rumah. Wali kerana hampir pada nasab, pada keturunan, adik-beradik, pak saudara, mak saudara, ayah, mak, tok, anak, cucu. Tu wali. Wali di sudut persahabatan, rapat, rapat. Waliyun hamim, ka'annahu waliyun hamim, kan dalam Quran ayat. Jadi sebelum pada ni tu, mu tengok dia tu duduk balah, pecah belah, nak musuh gimari. Tapi berlepas pada masuk Islam, seolah-olahnya dia tu menjadi waliyun hamim. Jadi kekasih yang amat rapat, hamim mana rapat. Itu di sudut orang panggil apa? Berkawan ataupun puan senit, puan senit. Itu dia panggil wali juga. Wa min haitsun nusrah, bantu, tolong. Tak ada di waris gapo, tak ada duduk dekat rumah pun, tak ada duduk dekat saing pun, tak ada jadi saing apa mana, tapi hidup tolong. Dia susah, kita tolong dia. Kita susah, dia tolong kita. Tak ada duduk apa, tapi dia beri bantuan kepada kita. Itu juga wali. Wa min haitsul i'tiqad, sama-sama pegang, sama-sama berpegang. Nah, dalam i'tiqad. Nah, tu pun dia panggil wali. Jadi wali ini ada ikatan
Nah, dengan waris ada ikatan dengan tanah air, ada ikatan dengan jiran tetangga, ada ikatan dengan pemikiran neokitism, pemikiran yang sama. Ha, tu dia panggil wali. Masa dulu kalau komunis dia panggil sahai, sahai dam, sahai dan sahai. Nah, tu wali sama-sama dia. Nah, sama-sama wali sama-sama dia. Karena orang kafir wali sama-sama dia. Nah, orang mukmin wali sama-sama dia. Nah, kasih. Nah, jadi itulah wali ini adalah kekasih. Lawan dia benci. Waktu pada luar, pada bahasa. Nah, ambil sekadar tu lah. Nah. Jadi apabila lagu tu dia boleh berlaku, Allah adalah mukmin. Mukmin adalah waliullah. Kerana mukmin itu kekasih pada Allah. Dan Allah waliul mukminin. Allah waliul mukminin, wallahu yatawalla salihin. Yatawalla daripada wali belaka tu. Maknanya Allah mengurus dok cara, dok membantu, menolong, melorong benda-benda nak jadi mudah kepada orang yang soleh. Dia yang mengurus belaka orang soleh. Jadi kita kalau pahai ayat ni sedap, wallahu yatawalla salihin. Allah akan mengurus ha keadaan kedudukan orang yang soleh. Tak sabar saya. Tu ya tawalla man daripada wali belaka. Jadi anak kita ni, kita dok bosan dok serabut. Ayah mati, muat mati, mama umi mati, hijau gapolah anak aku. Dan dia panggil benda serabut mak pak lah ni. Dok serabut. Tengok. Kalau dok lagu ni tak orang saya makan. Dia dok bosan sendiri. Tapi dia tak buat anak dia tu jadi mendapat jaminan daripada jagaan Allah. Kalau dia tu mancai, yakin kata anak dia tu menjadi anak yang soleh, pejam matalah, matilah anak ayah tu, tak apa dah. Kenapa? Wallahu yatawallas salihin, dan Allah akan mengurus urusan orang yang soleh. Allah cuai catkan ilmu. Allah cuai catkan, cuai dulai, cuai hai kan sanap senun, semua. Tunjuk dia, nampak jalan, pelorong, menguruh, kontrol, jaga, kawal. Semua tu dia panggil wali. Ya tawalla as-salihin. Jadi kalau anak kita orang salah, tak apa. Anak kita boleh di-A, belum tentu. Tu anak jaga ke tak? Boleh kecekan tu kaya ni kita duit. Kita hak banyak, berjuta, puluh-puluh juta, belum tentu. Kata Tuhan nak jaga anak kita. Tentu. Tapi kalau anak kita jadi orang yang salah, apa? Wallahu yatawalla salih. Jadi Allahu waliyul mu'minin. Allah menjaga, mengawal orang mukmin. Dan al-mu'min waliyullah. Mu'min adalah wali kepada Allah. Gitu. Nah, tu secara ringkaslah. Nah, luah pada luah kekasih atau wipahas itu. Wali kekasih. Tapi dia kalau di pada kecek hawala, apa semua dia panjang pula. Bukan kasih saja. Kasih dia pergi ke hati. Dia di hati, hati kasih ni. Tapi dia nak kepada an-nusrah. Balik zahir, balik anggota dia kena bantu. Jadi apabila anggota dia bantu, tolong, hati kasih, mulut puji, tu maknanya dia walak pada dia tu. Ingat malak walak ni. Walak bukan semata-mata ikut. Ikut, tak, belum tentu lagi kata nak jadi walak. Karena melihat dia ikut anggota dia. Tapi hati benci. Tak apa. Boleh duduk. Nah, karena apa dia dia tak duduk jadi benci lagi dalam hati. Tapi wali ni, al-walak ni nak kepada hati yang kasih, yang terikat mesra, mulut pun duk puji dia, tangan kaki apa semua pun duk bantu dia. Tu dia panggil al-walak sepenuhnya. Nah, tu dia. Pada istilah
pada istilah pada istilah lah. Nah, kita tengok istilah ni, cuba kita mai tengok Allah Rabbi. apa dia hak dalam Fathul Bari, tak silap. Dalam Fathul Bari. Nah. Juzuk yang ke-10. Ini mana Ibnu Hajar sendiri ini takrif. Al-muradu biwaliyillah, bermula yang dikehendaki dengan wali Allah, dengan malak lah. Ini hak tuwe Fathul Bari wi takrif. Hai kam ni yang ialah al-alimu billah, ialah orang yang alim dengan Allah. Kalau kita nak tengok situ al-alimu, al-alim maknanya manusia tu situ tu, manusia yang berakal tu adalah al-alimu. Karena lain pada manusia dia bukan alim, walaupun dia reti, walaupun dia reti kucing tu alim sungguh. Kenapa? Karena dia pandai igak tikus ke apa. Kita panggil alim ke kucing dia reti? Tak anggil lah. Kuda hanying ke kan. Nah, hanying pandai, dia pandai, dia teh, dia Allah ni pandai. Nah, kita tengok kalau YouTube pandai. Nah, pergi tolong beli ke apa boleh hanying. Tolong orang-orang tua, tolong macam-macam. Hanying kucing ni pandai, bijak. Mukallabin maknanya anjing yang terlatih. Memang pandai semua. Ikan sepatutnya dia kena makan, tapi tak makan kalau kena anjing berlatih. Adakah kita kata anjing itu alim? Ada. Al-alimu maknanya isim mufrad, isim yang berakal, yang berakal. Jadi Fathul Bari tuai kepada Fathul Bari apa dia Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, dia nak kepada al-alimu ni maknanya orang yang berakal tetapi alimnya. Nah, al-alimu ni. Nah, tu manusia ngajin lah. Manusia ngajin lah al-alimu. Nak kata pohon kayu tak boleh. Nak kata apa lagi tak boleh. Getok alim apa tak boleh. Nah, tu dia al-alimu billah. Gapo maksud alim dengan Allah tu? Oh, panjanglah cerita. Al-alimu billah. Kena tahu siapa Allah. Apakah nama dia? Apakah sifat dia? Apakah af'al perbuatan dia? Alim dengan makhluk-makhluk Allah. Alim dengan ayat-ayat Allah. Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah ni bagi pada dua pula. Ayat apa yang boleh baca dan ayat apa yang boleh tengok. Ayatullahil makru'ah, ayatullahil masmu'ah. Maknanya ayat Allah apa yang apa dia al-makru'ah wal masmu'ah hakullah. Nah, al-masmu'ah dengan al-makru'ah hakullah. So lagi ayatullahil mandhurah, al-mandhurah daripada nazar, saya tengok. Kena tengok dengan mata, tengok bukit, tengok bintang, tengok matahari, tengok laut, tengok pisau. Hak tu pasal jenis al-mandhurah, tengok. Tengok tsunami, tengok apa dia gempa bumi, pelaka, apa semua tu dia panggil pasal boleh tengok. Ayat Allah juga tu. Selaginya ayat Allah al-makru'ah, hak baca ni. Ayatullah makru'ah ni. Ni pasal baca. Maknanya Qur'an sebuah waktu al-makru'ah ataupun al-masmu'ah yang pesan kena dengar, orang baca kita dengar. Maknanya ayat Qur'an. Petanda kebesaran Allah ada dua ni. Ayat Allah yang pesan boleh tengok dan ayat Allah pesan boleh dengar. Nah, itu dia. Dengar ataupun baca. Maknanya Qur'an itulah. Dua-dua ni tak peling ni. Tak peling. Allahu Rabbi. Apa maksud tak peling? Tak belawai lagi mari. Ayat Allah yang duduk dalam Quran tidak akan berlawai, tidak akan apa kajian dengan ayat Allah kita tengok. Langit bumi.
Maknanya gapo saja yang Tuhan sebut hal langit bumi dalam Quran dia, hak suruh pula betul. Tengok, tengok ha air, tengok ha bukit bukau, tengok ha segala binatang hak sebut dalam Quran, daripada semut lagi, daripada burung, daripada apa dia madu, macam-macam, al-ibil, royak, bukit bukau, semua tu kalau giwi krok adalah sama dengan ayat Quran yang duduk kita duduk baca. Sebab apa? Sebab ayatullah, hak dulu. Quran pun daripada Allah. Tebuai an-nahlu, madu pun Allah duduk buat juga. Jadi apabila Allah buat, patut Allah buat Quran, tulis Quran. Nah, maksudnya beri Quran tu. Datangnya daripada Allah SWT Quran tu. Jadi tak berlawan. Dia panggil katalog dengan motor, dengan kereta hak tu lah, tuai tu lah. Tuai tu lah. Ha tu. Tak berlawan. Eh? Tapi kalau Jepung buat motor, lepas tu kita mai buat kuma pula, ha tu berlawan eh, semua. Nampak? Ha tu dia dak. Ha ni apa dia panggil lagi tu. Dah. Sebab tu hak tu ayatullah perintahnya, larangannya, apa yang dia kasih, apa yang dia marah, apa yang dia benci. Hak tu tu dia panggil al-alimu billah lah kau tu. Al-alimu billah tu al-alimu bi asma'illah. Itu alim kena dengan nama Allah. Allah 99. Allah sudah. Nah. Nama Allah dengan gua nak. Inna lillahi tis'atan wa tis'ain asman. Bagi Allah tu 99 nama. Mi'atun illa wahidan. 100 kecuali 1, makna 99. Man ahsaha daqalal jannah. Sesiapa yang merangkumi, memelihara nama Tuhan 99 ni, daqalal jannah, masuk syurga. Bukan man hafidhah, nah. Man hafidhah, siapa yang ngapa nama ni. Dok. Namo ngapa lain ahsa makna lain. Oh, jaga geti nah beramal berime nah dengan namo 99 tu. Allah, kita ni dah ni ada dah yang ngaji ceramah namo Tuhan ni deh 99 ni deh. Lagu mana? Namo Tuhan 99 tak ingat apa itu. Tadi kan anak-anak kita ngapa lalun. Dari lagu dah. Masa Allahu Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddusul Mu'minul Muhaiminul Azizul Al-Jabbarul Mutakabbir itulah. Nah. 99. Namo Tuhan semua tu menggambarkan perbuatan dia dan menggambarkan sifat dia. Dia nama lagu mana? Sifat dia lagi tu. Mari sekali. Dah itu. Tu. Allahu Akbar. As-Sami' As-Sami' mana huwa yasma' Al-Basir mana dia? Al-Basir huwa yabsir. Nah. Al-Adlu mana dia? Adil. Dia tu nama Adil dah. Nama Adil. Maknanya dia bersifat dengan Al-Adil. Macam-macam. Al-Hasib Allah mukhiro beralah mukhiro mana beralah hisap mukhiro nama dia Al-Hasib kiro siapa kau bersadar lah mukhiro juga kerana dia mukhiro ada Allah Al-Rakib Rakib dia berakib Rakib Muraqabah Rakib Muraqib kan Rakib orang yang duduk jaga sok Muraqib dia panggil dia orang duduk jaga Pukum Hukum muraqib. Ha? Dia duduk muraqib kita nanak-nanak hari. Nanak-nanak buih. Allahu Rabbi. Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'ithu, Syahid. Allah. Semua ni. Man ahsaha. Sesiapa yang boleh jaga sungguh. Nama Allah 99. Dah kalau jannah. Fad'umhu biha. Walillahil asma'ul husna. Fad'umhu biha. Jaga. Jaga lagu mana ni? Nak tahu makna tu pun tak tahu dah. Nah, pas nak kita nak jaga lagu mana dah.
99. Allah. Sifat dia, perbuatan dia, makhluk dia, makhlukatihi, makhluk-makhluk Allah. Belajar hak tu. Ngaji hak makhluk Allah ni Allah. Lebih pokok demo saja, pokok demo wak wak sarak di dalam patak laut pun. Pokok demo saja untuk nak tahu makhluk Allah, tapi demo tu pergi kaji makhluk Allah. Siapa tak kena Al-Khaliq, tak kena tuwe pula. Dia nak sapak bola, sapak ke langit mana, tak kena tuwe. Ha tu teruk. Nah. Dan mengetahui perintahnya, segala perintah tahu, bime, buat. Gapo kata hak tu helaga nawahi buat apa dia jauh. Wa ma yuhib apa hak yang Tuhan kasih Tuhan saya. Gapo itu? Nak kasih itu. Nak buat itu hak Tuhan saya itu. Gapo itu? Gapo hak Tuhan saya? Anjo ana. Pa Tuhan kasih tak boleh kata ke Tuhan kasih. Hei. Wei Tuhan kasih. Tuhan kasih. Inna Allah yuhibbut tawabin. Tuhan kasih pada orang yang banyak bertobat. Ha kasih lagu mana? Ha, tak tahu lah kasih lagu mana. Tapi kena bime kata Tuhan kasih. Tuhan kasih pada orang yang banyak bertobat. Al-Mutatahiri. Nah, Tuhan kasih. Tuhan kasih pada orang yang mukmin. Amarah pun ada. Amarah. Dia banyak Tuhan marah. Kenapa? Kenapa Tuhan marah? Hah? Benar-benar maksiat. Hak benar-benar Tuhan larang. Nah, itu dia. Benar hak Tuhan marah. Nah. Ah semua tu orang panggil al-alimu billah. Jadi Ibnu Hajar kata wali ni yang pertamanya syarat yang pertama yang nak jadi wali kepada Allah ialah al-alimu billah. Al-muwadhibu ala ta'atihi, yang berkekalan berterusan di atas ta'at kepada dia. Ta'at sokmo berkekalan, ta'at sokmo ta'at dengan Allah. Tak kira tekah dia muda, tekah dia tua, tekah dia sesak, tekah dia kaya, tekah dia sehat, tekah dia sakit, tekah dia mujur, tekah dia kecewa, tekah dia boleh anak, tekah dia tak boleh anak, tekah boleh gaji, tekah tak boleh gaji, tekah tukngan, tekah daingan, tekah dia jadi kamakon, tekah dia jadi luknong, tekah dia jadi orang panggil caunan. Semua itulah dia panggil al-muwadhibu ala ta'ati itu. Setiap kelakuan keadaan manusia tu duduk dalam ta'at kepada Allah. Tekah naik kereta, naik kuda, tekah pergi dalam kedai, tekah macam Allahu Rabbi. Siapa kan duduk dalam jam ta'at kepada Allah. Lagu mana Islam payah kita lalu. Jadi kita ni pilih nak ta'at ni. Ta'at kau pilih, kau sendiri. Pasal ta'at, kau susah. Main nak lontok Tuhan lalu. Nak lontok Tuhan. Tekah apa dia muda. Bahasa kata tak seingat Tuhan lagi. Tak apa, nanti lepas kasihan ni. Kita nak kau kasihan sekali lah. Dengan kita duduk joli ni. Jadi kalau buat baik learning, jadi takutnya Tuhan mau panggil lagi. Kita boleh tobat akhir-akhir ni, lah ni. Wih habis jatah dulu. Wih habis homorot ni dulu. Itu dia. Kedmakan dia. Misalnya. Itu tak kena belakang. Itu penipuan syaitan. Na'udzubillah mizalik. Al-alim billah, al-muwadhibu ala ta'atih, al-mukhlisu fi ibadatih, dan ikhlas di dalam ibadah kepadanya. Tiga kawan. Siapa-siapa boleh buat mengikut takrif apa dia Ibnu Hajar, dia tu jadi wali kepada Allah. Al-alim, orang belaka tu, orang ngaji lah. Al-alim, hanying tak asuk tu. Nah, hanying tak asuk. Al-muwazibu ala ta'atih, hanying nak kita taat mana, lagu mana pada Allah. Hanying nak alim lagu mana. Hanying nak ikhlas lagu mana. Lagu mana hanying utah nak ikhlas. Al-mukhlisu, tak lagi.
Nah, sebab tu kalau orang kata hanying pun jadi wan dia tu boleh hadir tu kecek tu pun jadi lagu mana, jadi gapo dah. Okey, ada orang kata apa dia jadi hanying, hanying tarim. Hanying tarim jadi wali juga. Kalau lah hanying tarim jadi wali, tahu main mana? Yang pertama mung kecek nganying tu. Tanya mung jadi wali ke dak hanying royak ataupun hanying royak ke mung? Ataupun malaikat Allah mai wahyu padamu. Tiga kala tu. Hah? Nak. Kalau malaikat royak, Allah royak maknanya mau jadi nabi. Pak kalau hanya nyawa ya, ini udah mau boleh kecek nganyi. Kalau ni, kalau gimana? Atu tu dia panggil gapo saja ni kena mai ikut ilmu, ilmu hak betul ni. Tarikh al wali, tarikh wali. Fathul Bari mai sebut al alimu manusia tu berakal. Al muwadhibu orang yang berkekalan dalam taat pada Allah. Hanya taat ada, ahli taat ada. Hutta Nabi ni tak ada nas kaya kata jadi wali. Hutta Nabi hak dua hijrah ambil hutta Allah Subhanahu wa taala apa dia pilih hutta kan? Qaswa nama dia. Ngada. Rasulullah tunggu dia daripada Mekah pergi pada Madinah 14 hari hutta tu jadi wali dah. Kuda Rasulullah pergi duduk berjuang pada jalan Allah di medan perang, buka situ sini. Abu Bakar pula naik pula kuda dia, Khalid bin Walid, Aisyah naik kuda belakang tu, Ali ada kuda masing-masing. Kuda hak dia tu naik jadi wali dah. Ada ke tak dalil kata jadi wali? Tak ada. Ha, dalam kita ngaji bab hijrah. Apa dia? Gapo? Mengmum. Labo. Mai duduk tutup pintu gua. Hak Nabi duduk nusuk di dengar-dengar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Labo mai. Labo tak ada lah hadis. Hadis Hasan. Labo. Tapi kalau burung pati itu tak ada. Nah, cerita burung pati itu hadis hadis palsu. Nah, kalau labo tak ada hadis Hasan. Dhaif siapa ke martabat Hasan. Labah hak tu tak ada jadi wali sekali. Tak ada dalil kata jadi wali. Tiba-tiba marilah ni hanying anjing di apa dia di sebuah bandar di Nuh di Yaman Tarim tu jadi wali. La haula wala quwata illa billah. Sebab gapo? Ni tak ada ngaji ha ta'rif hak Ibnu Hajar Maiwak. Al alimu billah al muwadhibu ala ta'ati al mukhlisu fi ibadati. Ambil hak tu. Malam hak ni hak Ibnu Hajar Al-Asqalani mai duduk ta'rif. Nah. Mai duduk ta'rif. Hak molek lebih pada Ibnu Hajar lagi siapa? Ta'rif wali ni. Ta'rif wali ni Allah dalam surah Yunus 92 sampai 94. Hak ni Allah Subhanahu wa taala ta'rif ni. Quran mai duk sebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun 'alaihim. Tidak ada ketakutan ke atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidaklah mereka itu berduka cita. Orang nak jadi Allah tak takut, orang nak jadi wali Allah tidak berduka cita. Itu dia. Saya mai duduk dengar satu YouTube Syiah dia berlawan dengan ahli sunnah. Dia berdalil dengan ayat ni. Syiah kata, tengok Abu Bakar ni bukan wali. Sebab apa? Sebab Abu Bakar sewaktu dia pergi hijrah dengan Nabi, lepas tu pergi duduk dalam gua bersama dengan Nabi itu, Abu Bakar takut.
Abu Bakar duka cita. Nah, sedih. Siapa kau Nabi lari kan? La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan. Jangan mu duka cita. Maknanya Abu Bakar duka cita tu waktu tu siacai. Jadi apabila siacai ni, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanu. Jadi wali Allah ni tu hewa yang kata demo tak takut, demo tak duka cita. Pas Abu Bakar duka cita tu, maknanya Abu Bakar bukan wali. Pak kita nak awak uban. Anda ada. Panda apa panda setengah itu. Ini jawab ke sore guru ahli sunnah ni. Satu dia kata, aku dengar tok guru mu hak besar lagi tu, royak kata Abu Bakar tak duduk sekali dengan Nabi sekali. Ni buat apa gitu mengaku kata Abu Bakar duduk ale gua ni? Oh, situ tu sorok, lupa yang kena sorok. Dalam kitab-kitab buat mu. Nah, tok-tok apa dia serba kita tu. Mai duduk royak kata Abu Bakar tak ada lah ni. Nah, la tahzan tu idhuma fil ghar, sewaktu mereka berdua dalam ghar, huma di situ tu Nabi dengan malaikat, bukan Nabi dengan Abu Jahal apa dengan Abu Bakar dah. Oh, buat di situ, buat di jauh. Datang hari ni mai duduk mengaku ayat kata Abu Bakar hidup berduka cita dalam gua pula dah. Quran satu satu. Yang kedua, dalam Quran mai duduk ayat kata Yakub ni berduka cita siapakah bekok, bukan bekok mata putih, ibyaddat ainah, maknanya putih mata, buta mata dengan sebab duka cita kehilangan Nabi Yusuf anak kesayangan dia. Mu berani kata kata Nabi Yakub bukan wali? Duk dia tak tahu kata lagu. Pahok besarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni mu tak tahu ke tahun yang ke-10 Amul Huzni, bukan tahun ke-10. Tahun 10. Apa dia Khadijah mati, Abu Talib mati. Saya itu dah ngecek semula tahun-tahun tu. Sebelum Isra' Mi'raj lah. Nah, Isra' Mi'raj tahun yang berapa? Saya terlupa. Sebelum Isra' Mi'raj. Jadi untuk Tuhan nak sejuk hati Nabi itu, Allah SWT wagi Nabi Isra' Mi'raj di antaranya. Karena tahun tu apa dia Abu Talib mati, Khadijah mati. Tahun tu puak sahabat pakak duka cita berlaku. Siapa ke Nabi sendiri pun duka cita juga. Siapa ke ahli tarikh ada sebut Amul, tahun apa? Tahun duka cita Amul Huzn. Apabila tahun duka cita, puak-puak sahabat termasuk dengan ahli sendiri, puak-puak sahabat bukan wali. Nabi sendiri, Nabi duka cita juga. Nah, waktu Ibrahim mati, Nabi duka cita, Nabi teriak, Nabi menangis. Duka cita berlaku. Manusia biasa ni duka cita, tak ada gapo. Kerana gapo? Hak sebenarnya ayat ni mesti baca lagi. Kena baca tengok lagi. Baca kata lagu mana? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun tu sama ada di dunia ni. Dunia dia bukan khaufun, tak ada takut pasal jenis gerung. Jadi roh keluar tu tak ada orang mukmin. Yahzanun pun siapa kau jadi orang gapo lah ni dia panggil. Roh gapo lah, roh semsau. Doa itu tak ada orang mukmin. Tapi hak sebenarnya ayat ni gi duduk nak royak keadaan orang mukmin di dalam akhirat. Di dalam akhirat pada mahsyar orang duduk serabut kok tu kok ni, orang mukmin duduk senang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka mai duduk royak duduk prop, duduk tolong orang panggil menyejuk hati. Nah tu kisah hak sat ni lah kisah. Tak masuk lagi tu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Syahid kita mana? Siapa awliya Allah? Ni dalam Quran tafsir kata dah. Alladina ni. Alladina. Hak awliya saat ni. Sifat dia lagu mana? Tafsir selalu dah. Royak selalu dah. Nah, supaya dengan dalam ayat Quran tu dia, ni dia panggil tafsir Al-Quranu bil-Quran. Tafsir Quran dengan Quran ni, hak ni hak malak sekali. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Gapo dia muttaqin?
hari alladzina yu'minuna bil atau muttaqin tafsir salah dah ani pula gitu siapa dia aulia Allah alladzina amanu orang yang beriman wa kanu yattaqun dan adalah mereka itu bertakwa tu beriman dengan takwa tu jadi wali Allah besar ni hebat ni nah malam ni sebab tu lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah bagi mereka khabar gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat nah itu dia kita masuk nah pentingnya ni alladzina amanu orang yang beriman orang tu alladzina tu akil orang yang berakal alladzina amanu anjing ada tak? anjing kena ngucap tak? Tak ada asyarat la ilaha illallah bukan orang beriman anjing hanya ashabul kahfi jadi wali tak? Tak ada nak sebut juga ahab tu teruk lagi 300 tahun tu mungkin dia jadi hanya apa dia wali pada tabdak maknanya dia jadi binatang biasa kan biasa bahi ke bahimatul an'am al-an'am sudah nah satu tu dia binatang ni dia binatang Allah Subhanahu wa taala cipta dia untuk nak khidmat pada manusia gitu yalah nah wa kanu yang pentingnya alladzina amanu wa kanu yattaqun al-iman wa taqwa hak ni aham sifat dua ni. Sebab itu wali ni di pandangan Islam dia duduk kepada kuna sombat, duduk di sifat, bukan duduk di orang dah. Orang tertentu orang ni kena jadi wali. Halak bukan. Duduk di sifat. Jadi orang panggil duduk di sifat. Siapa saja yang bersifat dengan alladzina amanu wa kanu yattaqun maka tu jadi wali pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu lagu mana nak jadi wali? Peringkat VIP, peringkat VVIP, peringkat 1, 1, 2, 1, 2, 1. Tu tengok di email dengan takwa dia. Tengok di email dengan takwa dia. Sebab tu dalam apa dia darjat tu, darjat wilayah, darjat jadi wali itu dia ada. Yang pertama dia panggil darajatul muqtasidin. Minhum muqtasid. Tu. Muqtasid. Makna siapa dia al-muqtasid ashabul yamin orang hadul kanan itu dalam surah ar-rahman dengan waqiah kita lagi baca itu ashabul yamin itu. Nah yang mereka itu ashabul yamin ini mereka menghampiri dengan Tuhan mereka dengan menunaikan segala apa yang difardu kepada mereka terutamanya mereka melakukan semua benda-benda hak wajib dan tinggal benar-benar yang mungkar. Hak tu orang panggil wali ya tu. Muqtasid. Nah, orang panggil muqtasid. Tu. Nah. Apa dia? Mari di sudut apa dia derajat yang pertama tu. Nah. Apa dia? Al-muqtasid, al-muqtasid. Ashabul yamin. Nah. Fa ashabul maimanah surah waqi'ah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah atau kiri hak tu dah bukan wali dah mas'amah duduk dek kiri hak pentingnya ashabul maimanah tul muqtasid lepas tu hak yang keduanya ialah apa dia darajah as-sabiqin al-muqarrabin ni hak ni hak besar hak ni hak as-sabiqin al-muqarrabin hak al-muqarrabun was-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun hak ni hak peringkat VVIP jadi mereka ini hak darajat al-muqtasid ni darajat muqtasid ni dia ada dosa tapi dosa dia tu diampun oleh Allah nah dengan sebab dia duk buat orang panggil gapo buat benar-benar wajib nah benar-benar sunat misalnya hak ni dia muqtasid ada hak dia dosa tapi dia panggil paling kurangnya supaya dengan kisah ada seorang lelaki nah sebagai saya nak orang rekahnya seorang lelaki daripada Najdi mari duduk tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dia kata guana Muhammad, aku nak tahu gapo gitu yang aku wajib buat
dalam agama ni. Itu dia. Mai duk tanya. Nah, Nabi pun kata, mu wajib mu sembahyang lima waktu. Sembahyang lima waktu. Pastu apa dia orang tu tanya lagi. Pas lebih ada tu? Nabi kata, tak ada lah. Kecuali menawak hak sunat. Lepas tu, apa lagi hak wajib tak aku? Nabi pun ayat kata, puasa. Puasa bulan Ramadan. Lepas tu, selain pada puasa, puasa bulan Ramadan, ada apa lagi yang wajib tak aku? Nabi kata, tak ada. Kecuali menawak sunat, boleh. Lepas tu, apa lagi yang wajib tak aku? Nabi jawab kata, zakat. Mungkin kena bayar zakat. Lepas tu, apakah yang wajib atas aku sampai pada zakat ni, hak-hak zakat ni? Nabi kata tak ada, kecuali mu buat sunat. Nak sedekah, nak wikot tukut ni tak apa. Tapi, hak wajib, zakat. Oh, datang, apa dia dalam hadis ayat kata, apa dia, jatah tu tu, paling belakang. Lepas tu dia bersumpah. Ya Allah, demi Allah, aku tak akan tambah dan aku tak sekurang dah daripada ni. Aku tak kurang dan aku tak tambah dan aku tidak akan kurang. Maknanya nak buat sungguh-sungguh sembahyang fardu ni. Tak kurang tak tambah. Nak tambah dak, nak kurang apa dak? Nak tambah nak buat sunat halal dak. Nak puasa pun aku nak puasa ya. Puasa Ramadan ya. Tak sewah buat sunat lain-lain. Zakat pun supaya juga aku nak zakat yang wajib atas aku. Nak sedekah kat tu tak sewah. Nabi ayat kata aflaha qad aflaha in sadaq, butunglah dia ni sekiranya dia tu kecekna. Apa? Mudah apa ni jadi ashabul yamin? Padahal mudah. Nah, jadi dalam sepotong hadis lagi yang ayat kata, Nabi ayat kata kalau siapa-siapa suka nak tengok pada ahli syurga, tengok dia ni. Syurga tu. Tengok. Tak ada wahji ya ni. Tak ada tanya wahji kan meskin sesak doah kan kadati. Nabi ayat puasa, sembahyang mula-mula lima waktu, puasa, zakat. Illa an tatawwa. Kecuali mun nak tatawwa nak buat sunat hal lain tu tak apa. Hak wajib. Dia pun ayat Allah, masya-Allah hadis dalam Bukhari ni. Nah, hadis Bukhari ni. Aflaha in sadaq. Nah, hal alayya ghairuh. Nah, qala la illa an tatawwa. Nah, zakat pun sama juga dalam Bukhari. Dakhalal jannah in sadaq dalam riwayat lain. Masuk syurga dah dia ni kalau dia tu betul-betul benar. Benar tu payah. Ikhlas. Pasal ni jadi mukhlisallah, mukhlas. Allah halus ikhlas ni kecek yang mudah. Saya baca ada dalam satu makalah. Molek juga. Dia kata hak kita duk sedekah dah. Kita duk buat gapo-gapo. Patu kita minta kepada orang yang kita sedekah tu minta tolong doa pada kita. Tolong doa hati, saya nak wis kata kok tolong doa saya. Dia kata tu pun kurang dah ikhlas. Tak patut, dia kata tak patut orang sedekah ni, sedekah gapo saja tak patut nak minta balas pulak daripada orang yang sedekah. Hak molatnya, wei, ada apa? Dia nak doa, tak siap doa ikut dia. Nak wujud. Bagaimana hak itu? Satu radak lah tu. Jadi dulu ni dia panggil, moga sedap, ustaz, minta, kalau live show, tolong doa saya retik, saya duduk sakit, apa ni, wui sekatu. Lepas tu kalau nasihan, apa semua, nak wui pula. Tu jadi kot tu. Jadi, jadi ada dengan kai, pasal beribadat kena dengan kai. Jadi, maknanya kita kena kaji semula situ tu. Nah, wui. Sebab orang wui ni kalau dia tu orang molek sungguh, dia kena berdoa dah. Paling kurangnya jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan bukan paling kurang dah tu. Nabi ayat kata siapa-siapa yang buat baik pada mum, lepas tu mum kata jazakallahu khairan, maka kamu telah balas yang sempurna dah jasa dia. Balas dia. Tu dia deh. Jadi insyaAllah malam ini sebagai ringkasnya apa dia kita nak tahu apa dia takrif wali. Nah,
bagaimana takrif wali hak apa dia ime radak Fathul Bari, tue Fathul Bari, nah wayak, nah dan daripada Kroes di main duduk wayak tu, pentingnya duduk di sifat, bukan duduk di orang. Orang kita tak kira lagu mana, kulit hitam ke, apa saja, asal dia tu taat pada Allah, kena Allah, iltizam dengan perintah Allah, ikhlas pada Allah, dia tu jadi wali, mengikut tahap dia, lepas tu tahap tak kira, Allah duk jaga, duk nilai. Allah duk nilai ikhlas setara mana. Allah tahu dia muazabah, istiqamah setara mana tu, Allah duduk mengintai dia, duduk perhati pada dia. Jadi, duk dia bukan pesan jenis hari, wali-wali ni bukan benih jenis hari. Orang panggil tamneng, ha, ni apa? Tamneng apa semua? Duduk hari, siapa baricak banyak, boleh tamneng ni. Ha, tak ada wali. Kalau siapa-siapa pesan jenis ada ibadat khusus untuk nak jadi wali, bukan wali dah tu. Kalau nak jadi wali pun, wali-wali hak lain, bukan waliullah. Ha. Wali Quran sebelah tu, waliyus syaitan, na'udzubillah mazalik. Wali syaitan, Allah inna awliya syaitan. Allah inna hizbal syaitan. Haa, tu dia panggil. Di Quran, kalau waliullah sungguh, ada gitu lah. Nah, insyaAllah. Rasa kita cukup sekadar ni, malam ni. Lepas tu, nak sambung sekali lagi minggu depan tu. Dan untuk kita nak tahu bagaimana kewajipan kita terhadap wali Allah. Apakah tanggungjawab kita terhadap wali Allah. Dan apakah wali Allah di sudut pahamnya. Orang-orang Sufi dan sebagainya. Kita nak tahu dah, minggu depan insyaAllah kita mai sambung sekali lagi. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.